Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kacamata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita agak tergesa-gesa update karena maaf kita pengambilan gambarannya tidak bisa maksimal seperti biasa. Karena kita besok pagi udah sangat repot ya. Kita adakan sunatan masal dan alhamdulillah pesertanya banyak sekali. Rencananya saya adakan sunatan masal ini di Kacung 4, di Sorum 4 besok. Jadi kalau saman mau melihat ngasih donasi ke anak-anak fakir miskin, silakan datang di Kacung 4 besok pagi. Mau ngasih santunan sarung ke apa besok pagi insya Allah antara jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi sampai selesai ya. Kita ada sekitar berapa anak ya, beberapa puluh anak yang sudah daftar dan alhamdulillah terkoordinasi dengan baik. Dari cuan motor kita mendapatkan sumbangan sarung dari teman-teman Madiun, dari teman sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Saya ucapkan jazakumullah khairan buat saman semua yang sudah berdonasi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita update dari yang pertama di Kacung 4 dulu. Jadi yang dari Kacung 4, kemudian di Kacung 3, kemudian di Kacung 2, kemudian yang 1 ya. Jadi kita pengambilannya tidak maksimal ya, seperti biasanya. Dan yang di Kacung 4, ada Mas Tohir, Mas, siapa ya admin kita yang baru, Mas Edi, sama beliau Pak Jenggoh yang selalu aktif 1 kali 24 jam. Ada yang di Kacung 3, ada Arifin sama beliau Mas Oka, aktif 1 kali 24 jam. Apabila mereka tidak balas, cari admin yang lain. Ya, kayak gitu. Jadi admin yang lain menjelaskan bisa. Meskipun tanyanya yang di Kacung 4, tanya yang di Kacung 2 juga bisa. Kayak gitu. Jadi yang di Kacung 2 ada Pak Toir sama Pak Amri. Yang di Kacung 1 ada Pak Sairi. Yang di Kacung 1 khusus mobil-mobil yang terbaru, yang baru-baru datang. Jadi yang sebagian udah direview, dibagi di Kacung 3, 4, 2, 1, kayak gitu. Ya, oke. Yang mau beli online, pilih aja yang di Kacung 2, 3, sama 4. Karena di Kacung 2, 3, 4, insya Allah unit-unitnya sudah ready ya, kayak gitu. Oke, yang mau tukar tambah silakan dulu. Yang mau tukar tambah silakan datang langsung ke Kacung Motor. Yang mau tukar tambah bisa kirim-kirim foto dulu untuk estimasi harganya berapa-berapa ya. Jadi bisa kayak gitu. Nah, untuk yang mau sedekah di Pondok Tafidzul Quran juga bisa. Rekeningnya saya pasang di deskripsi dan kolom komentar. Dan untuk yang mau berdonasi, yang mau melihat langsung sunatan masal minggu besok, silakan datang di Kacung 4. Monggo, yang mau ikut besok gratis. Jadi kalau ada keponakan yang tidak mampu, bisa datang di hari Minggu besok di Kacung 4. Oke, kita mulai dari yang di Kacung 4 dulu. Oke, sebelumnya kita review dari yang showroom 1. Nah, kali ini kita posisi ada di showroom 4, maka kita review unit-unit yang ada di Kacung 4 saja ya. Di Kacung 4, kemudian kita ke 3, kemudian kita ke 2, kemudian kita ke showroom 1. Nah, biasanya kita bolak-balik kayak gitu, biar penonton tidak bosan. Nah, baik. Oke, kita dari awal yang pertama dulu. Nah, kita di sini juga ada Innova ya. Innova seperti biasa 88 juta, tipenya G, tahunnya 2005 ya. Oke. Selanjutnya ada Xenia juga ini. Nah, Xenia berapa Mas Rudi? 2014. Barangnya lumayan bagus ya. Platnya H lokal 115 juta. Jangan lupa ya, di sini ada nomornya Mas Edi, admin kita yang baru, sama Mas Jenggoh yang ada di kolom komentar. Nanti lihat di deskripsi atau di kolom komentar. Jangan lihat di Google ya. Jangan dilihat di Google. Ada nomornya Pak Jenggoh sama Pak siapa itu, Edi, di kolom komentar. Baik, Grand Livina masih ada dari harga 70 sampai harga 80 komplit di sini. Ya. Baik, ada Wuling juga ini, Convero S yang 2017 seharga 97 juta. Itu sudah lokal plat S. Jadi sama semua kalau menginginkan unit-unit di sini, silakan langsung aja hubungi nomornya Pak Jenggo sama Pak Edi. Nah, di sini unitnya semua udah siap pakai ya. Udah siap pakai insya Allah kayak gitu. Ada juga Innova seperti ini, Avanza, tahunnya 2015,
cuma 115 juta di sini. Platnya lokal lagi juga. Ya. Nanti ada juga yang 2009 Innova. Kita jual dengan harga 100 berapa, Mas? 18 juta. Nah. Monggo, yang minat silakan ke Kacung Motor. Baik, selanjutnya juga ada Nissan Mark di sini, siap dibeli online juga. Xenia seharga 70 jutaan juga ada. Sama tinggal screenshot aja, nanti biar dikirimkan gambar foto-fotonya. Di sini ada puluhan unit ya. Ada juga Vios seharga 83 jutaan. Barangnya bagus juga, Datsun Go sekitar 69 jutaan. Ya, ada lagi Grand Livina 70-an juta juga ada. Ada lagi Sigra R 93 juta. Ada lagi Avanza sekitar 80 jutaan. Ada lagi Rush yang tipe tertinggi S 110 juta. Ya. Di sini komplit banyak. Pokoknya saman disajikan dengan unit-unit pilihannya sangat banyak sekali. Jangan lupa di sini siap dibeli secara online. Ada juga Honda Jazz. Berapa, Mas? Hah? 2008 harganya 79 juta platnya AE lokal. Ada lagi ini Ayla berapa, Mas? 79 sama, pilih aja 2019 yang ini Aylanya ya. Ada lagi Nissan Juke 113 juta, ada lagi Sirion 70 jutaan ya. Ada lagi Datsun Go 65 juta ya. Kita agak cepat aja karena di sini biasanya sering kita review ulang ya. Nanti yang lama, yang baru-baru, yang di Kacung satu ya. Ini ada Avanza juga, berapa, Mas? 109 udah dapat Avanza tahunnya 2012. Tipenya G, 14 ya. Oh, 14. Ada lagi Grand Max tahunnya 2019. 100 berapa, Mas? 105 juta. Velg udah racing, platnya juga lokal AG seperti baru mobilnya ya. Ada lagi Grand Livina sekitar 80-an, maaf. Ada lagi Xenia ya. Banyak sekali di sini, tinggal menyesuaikan budget. Insya Allah semua di sini siap pakai ya. Ada lagi yang mau cari mobil baru tahunnya 2021, Suzuki Cherry platnya AG lokal Blitar ya. Seperti baru, kilometer belum ada 2000 ya. 2000-an ya sekitarnya itu. Itu saya jual 127 juta kalau tidak salah. Jadi ini ada juga Mobilio platnya W lokal 2017, kita jual 147 juta ya. Ada lagi Mobilio 130, berapa, Mas Rudi? 143. Ada lagi Mobilio lagi tipe E, berapa, Mas? 144. Tinggal pilih-pilih di sini, dipajang semua ya, ada di sini insya Allah ya. Civic 375 posisi B, cerinya seperti ini ya, seperti baru insya Allah. Kilometernya masih 2000-an, jadi jangan khawatir. Unit ini platnya juga lokal lagi Blitar. Ada lagi yang harga 50 jutaan ada juga di sini, disediakan sama kita ya. Ada lagi APV seharga 80 jutaan juga ada ya, platnya juga AE lokal 2009. Nah, Honda Jazz 79 2008, Datsun Go ada juga 70-an ya. Monggo yang minat silahkan ke Kacung 4, di sini banyak sekali pilihannya. Oke, baik, langsung hubungi nomornya Mas Edi, kita lanjut next ke Kacung 3. Oke, siap. Yang di Kacung 3 ada Innova Diesel tahunnya 2014 lagi. Oh, laku ya, Mas ya? 2004 ya, maaf, laku ini. Laku berapa, Mas Oka? 113 lakunya ya. Ada Innova bensin ya, udah barong 2015. Saman semua bisa cek langsung di Kacung 3 ini, 159 ya. Nego, ada Mobilio 158 juta. Ya, BRV 2016. Warnanya putih juga ini. Jadi ada juga Pajero. Pajero platnya juga AG lokal, manual 4x4. Yang rumahnya Kalimantan atau mana ini cocok banget ini. Yang jelas ini 4x4 manual transmisi 195 juta saja ya, seperti ini untuk BRV-nya. Oke. Ada Vios juga seharga berapa ini? 60-an juta ya, 2012 ya. Ada juga 65 juta, maaf, Viosnya. Ada Innova Reborn 85 juta.
ada lagi Pajero. Maaf, Rebo-nya 285 juta. 2016 pemakaian 17 ya. Untuk Pajero-nya 2016 jual kita, peleknya udah bagus kayak gini 360, tapi kalau pelek asli 350. Nah, ada lagi Pajero istimewa ya. 2011 200 berapa ya kemarin? 218 kayaknya. Oke, baik. Ada lagi Avanza 90-an 2011. Nah, kita ada lagi R3. 110 R3 2013. Ada lagi Honda Jazz ya. 100 berapa, Mas? 18 juta. Ada lagi Honda Jazz, lagi RS semua ya. RS semua. Jadi berapa, Mas? 120 juta juga. Ada lagi Ranger ya, Ranger Mazda tahunnya 2009, berapa, Mas? 89 juta, yang jelas 4x4 aktif. Ini bukan bekas tambang, asli kelahiran ya, asli kelahiran AS ya. Barangnya bagus, insya Allah ya, rekomendasi buat saman. Ada lagi Sigra berapa, Mas? 96 juta ya, tipenya R, yang terbagus 2017. Ada Avanza 100. Iya, maaf, Innova. Berapa, Mas? 130 ya, 32. Ada lagi Blinvent 2014 70 jutaan, 69 2014. Ada lagi ini Xenia 87 juta 2011. Xenia 70 jutaan juga ada di sini, platnya juga lokal lagi. Kalau enggak salah 2000-nya 5 ini. Platnya AE. Ya, Datsun Go udah sama, Datsun sama. Tinggal kondisi barang. 65 sampai 70 lebih dikit ya. Baik, Civic FD manual transmisi 90 juta ya, 2006. Ada lagi ini Xenia 2014 98 juta. Oke, kita masuk ke sana dulu. Ada Kia Picanto. Nah, 70 8 juta. Ada lagi Ayla berapa, Mas? 79 juta 2014 kalau enggak 15 ini. Ada lagi berapa, Mas? Xenia 2014 98 juta. Tipenya X ya. Ada lagi ini Grand Livina sekitar 80-an 2012. Ada lagi yang seharga 65 jutaan juga ada. Panther juga ada ya. Panther 90 jutaan ini Latio ya. Nissan Latio. Jadi seharga 65 jutaan. Baik. Yang di kacung 3 sementara ini dulu. Sama-sama menginginkan unit ini bisa hubungi nomornya Mas Oka sama Mas Arifin yang siap dibeli secara online. Insya Allah dari kaki-kaki, mesin, body semua udah siap ya. Kalau yang di sini nih ya. Oke, baik. Kita next ke kacung 2 dulu. Sekarang kita ada di kacung 2. Nah, di kacung 2 ini karena kita ada pembangunan lagi perbaikan sebagian unit-unitnya, saya taruh di kacung 1. Itu ada banyak sekali pembeli yang pada datang ya. Karena kita ada pembaruan showroom, karena ada pembersihan showroom, jadi sebagian unitnya saya taruh di kacung 1. Oke, kita masuk ke sana dulu. Ada unit-unitnya apa aja di sana. Nah, ramai sekali kayaknya di sini. Alhamdulillah ramai sekali, ada banyak sekali pembeli di sini. Nah, oke, ada Cherry Pickup ya. Cherry Pickup platnya P lokal ya. 2000-nya 19 akhir, pemakaian 2020, kita jual 105 juta. Mobilnya seperti baru ya. Peleknya udah racing, 105 juta saja. Oke, Bu. Dan banyak sekali di sini ada. Ibunya dari mana, Bu? Malang, jauh-jauh dari Malang ke sini juga ini. Ada apa namanya ini? Ayla juga ini 79 juta. Ibunya dari mana, Bu? Malang juga. Nah, banyak sekali pembeli di sini ya. Ada Luxio ini, Luxio yang baru kita dapat juga ini. Lagi dilihat kru kita ini, 88 juta kayaknya harganya. Ada lagi Xenia di sini, Datsun juga ada di kacung 2 ini. Nah, 65 jutaan ada juga Xenia, seharga 80 jutaan juga ada. Yang warnanya merah juga ada. Monggo, ini banyak sekali pengunjung, jadi mereka pada lihat-lihat unit ya. Baik, kita ke sana dulu.
Kita kesana dulu. Nah, ada juga Xenia LI. Nah, ini Mas yang dilihat juga ini. Mas, ini berapa Mas Rudy? Sigra ini 92 juta ya. Ada lagi yang ini Mas Rudy? 80 5 juta. Tahunnya Mas Avanza ini? Siap, 85 juta udah dapat Avanza ya. Monggo yang minat silakan. Ada lagi Avanza lagi yang model terbaru. Berapa Mas? 105 udah dapat Avanza 2013 platnya H airbag ya. Airbag. Nah, yang di sini Mas. Astra Daihatsu ini berapa? Hah? 78 juta. Jadi banyak sekali di sini ya. Ada juga Mobilio. Mobilio tahunnya 2000 berapa ini? 17 enggak salah. 2017 141 juta ya. Ada lagi ini Xenia. Xenia 134 ya. Avanza, maaf, Avanza 134 model barong ya. Ada lagi ini Avanza lagi 87 juta ya, dan masih banyak lainnya di sini ya. Ada lagi 2010 74 nih kayaknya. Monggo, silakan dipilih di sini nanti. Oke, kita ke sana dulu. Ya. Panther masih tahap negosiasi sama kita. Jadi di sini banyak juga di sini. Oke. Terios 100 jutaan ya, ada juga Innova tahunnya 2000. Innova tahunnya 2008 platnya berapa Mas? Hah? 110 juta. Nah, ada lagi Terios warna putih 100 berapa Mas? 120 Civic FD 2008 manual transmisi 116 juta. Ada lagi Mobilio RS berapa Mas? 153 juta kalau tidak salah ini ya. Ada lagi Sigra 90-an, ada lagi ini Bolik juga 90-an, ada lagi Xenia R berapa Mas? 113. Ada lagi CRV berapa Mas? 108 juta. Ada lagi Mobilio lagi 137, ada Mobilio lagi 116 juta ya, 2015 platnya juga lokal lagi ya, murah aja ini, manual transmisi. Ada lagi berapa Mas? Terios 96 juta yang minat 2007 juga, dan di sebelahnya sana juga masih banyak loh. Nanti gampang aja, tinggal saman pilih-pilih yang disuka mana ini. Datang langsung ke sini aja. Ada Xenia, ada Xenia, 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 banyak sekali. Xenia berapa Mas? 2014 107. Ada lagi, coba dari belakang dulu saya ngambilnya. Xenia XI berapa Mas 2011? 81 ya. Ada lagi berapa? Tahun berapa ini? Avanza berapa Mas? 103 juta tahunnya. 2012 platnya untuk lokal AE ya. Ada lagi berapa Datsun Mas? 69 juta platnya B. Ada lagi Nissan Mark berapa Mas? 85 AG. Ada lagi Nissan Mark, maaf, Livina, Jazz 118 juta saja. 2000-nya 8 manual transmisi kalau tidak salah ini. Kalau tidak Matic ini, coba cek. Manual Matic Mas? Matic ya, Matic. Nah, ada lagi Pia Picanto 87 juta 2014. Grand Livina-nya 70-an, 80-an ya. 2000-nya 11. Ada lagi ini Xenia ya. 2009 sekitar 80-an ya. Oke. Baik-baik, kita langsung next ke Kacung 1 di pusatnya sana ya. Di sana banyak juga di bengkel-bengkel sana unit-unit kita, jadi tidak usah direview karena udah banyak sekali. Durasinya hari ini kelamaan ya. Sampai sudah kita sekarang di Kacung 1. Nah, banyak sekali unit-unit yang ada di Kacung 1 ini ya. Khususnya yang di Kacung 1 ini unit-unit yang masih grass terbaru. Di sini jangan lupa ada Pak Sairi. Nah, beliau itu orangnya. Nah, ini yang namanya Pak Sairi ya. Jadi temui Pak Sairi nanti di sini. Baik. Yang di Kacung 1 ada, kita langsung saja ya. Ada Verosa yang baru datang ini. Nah, 95 SE, platnya AG, kita jual dengan harga 40 juta. Yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Oke, tahunnya 97. Ada, oh ini maaf, ini udah laku kayaknya. Oke. Ada juga yang di sini Wuling Convero ya.
Wuling Kun Vero 2018. Baik, kita jual dengan harga 92 juta. Yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Maaf, 93 juta. Ya. Tahunnya 2018. Ada juga Xenia ya. Xenia 2000-nya 13, pemakaian 14. Berapa Mas Rudi? 89 juta ya. Navara udah laku ini. Maaf, jadi udah di DP orang. Yang belum laku ada CR-V. CR-V manual transmisi, matic transmisi 2000-nya 1 ya. Kita jual dengan harga 59 juta. Oke. Okay? Barangnya lumayan bagus banget ini. Baik, baik, baik. Kita selanjutnya ada R3 2000-nya 14. Awal bulan 1 kita jual dengan harga 108 juta. Yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Baik, ada lagi Kijang LGX matic tahunnya 98 ya. Platnya L lokal ya, R Jawa Tengah. Udah dibenahi apik, bagus, kita jual dengan harga 57 juta nego, 56 aja ya. Nanti terima poles dalam keadaan oke, ini masih belum dicuci. Yang baru datang terbaru lagi ada Grand Max tahunnya 2021. Grace pemakaian kilometer masih 2000-an ya. 2021 AC PS ya. Ada AC, ada PS. Pokoknya barang street istimewa ini. Ya, kita jual dengan harga 128 juta. Jok-joknya masih plastikan ya. Jadi tahunnya 2021, kilometernya masih rendah. Ya. Mobilnya seperti baru, enggak usah khawatir ya. Untuk video detail bisa langsung ke Pak Sairi. Nanti hubungi Pak Sairi. Nah, yang terbaru lagi ada Innova ya. Innova Luxury, platnya N lokal ya. Kelahiran kilometer masih rendah sekali, masih 15.000 saya. 19.000 ya. Masya Allah, jadi 6 tahun cuma 19.000, jarang sekali dipakai. Saya rekomendasikan ke sampean, platnya N Luxury, tipe tertinggi dari varian tipe G. Kita jual dengan harga 180 juta karena barang istimewa ya. Kilometer masih 19.000. Seperti baru, enggak usah khawatir, nanti terima poles dalam keadaan bersih. Oke. Nah, dalamnya seperti ini. Pokoknya manual transmisi, barang istimewa. Tidak usah khawatir ya. Rekomendasi 180 plat N. Nah, untuk Terios TX ini sebelahnya, sebelahnya Innova udah laku katanya Pak Esari. Jazz 142 2014 dan masih banyak sekali. Nah, ada ini lagi baru-baru datang, banyak sekali ya. Ini juga baru datang lagi. Ada City platnya AG 70 berapa ini ya, nanti langsung connect sama Pak Sairi. Belum dicuci, belum diapa-apain, banyak lagi ya. Baik-baik, kita ke sana dulu. Banyak sekali unit yang terbaru di sana juga yang belum saya review ya. Oke, biasanya season pertama kita buka di Kacung satu sini, tapi ini kebalikannya. Oke, nah ini laku katanya, ini diambil sama masnya. Ini rumahnya mana bosku? Nah, ada CR-V manual transmission tahunnya 2010, manual transmisi 120 juta ya, platnya AE. Nah, ini ada juga yang terbaru lagi, yang mana lagi ya, kesini dulu. Nah, ada Avanza platnya AD 75 juta, tipenya G ya, tipenya G. Oke, baik, ada lagi Avanza E 159 juta 2019, kayak baru ya, enggak usah khawatir barangnya, platnya juga lokal P. Oke, ini yang Avanzanya tua, yang tua ini yang muda. Ini cukup dengan harga 75 juta. Baik, berjalan ke sini lagi ada Fortuner diesel ya, platnya N lokal, 2000-nya 8 ya. 2000-nya 8 diesel ya ini. Nah, depannya seperti ini. 2000-nya 8. Yang suka Fortuner solar 187 juta, 2000-nya 8. Interiornya manual transmisi ya. Oke. Di sebelah sini ada BRV yang baru datang, yang prestik tipenya 250 juta. Sekitar itu 255, maaf. Ya. 255 juta HRV prestik. Yang atas ada sunroofnya ya. Jadi platnya juga unik, S8L ini. S8L. Ada Innova LSX diesel 75 juta. Ada lagi di sini Panther 90-an juga ada.
maaf 80-an ini Xenia. Ada lagi ini yang mana yang baru ya? Ayla ya. 90 berapa juta ini? Ada lagi Grand Livina. Grand Livinanya 70-an juta ya kali ya. Sekitar itu ya, 2000-nya sekitar 9 kalau tidak salah ini. Ada lagi ini CRV 2013 ya. 192 juta. Yang minat silakan ke Kacung Motor. Istimewa kilometer masih 40.000, saya rekomendasikan ke sampean semua ya. Baik, Xenia seharga 80-an juga ada di sini. Ada lagi ini Maestro 35 jutaan. Elf 93 juta 2011 hidup panjang, plat AG juga ini. Foton 57 juta, Solar 2009. Di sana ada lagi apa ya? El Sapek 30 juta pajak hidup. Nah, Avanza tipe G 2006 ini 75 juta. Dan masih banyak lainnya ya di sini. Oke, okay, oke. Okay. Di sini belakang juga masih banyak sekali, tapi ini sesinya kayak kepanjangan ya. Jadi udah di sampai sini saja dulu. Yang jelas tahu barang-barangnya aja. Nanti langsung tanya Pak Sairi ya untuk unit ini yang terbaru yang ada di sini. Baik. Kita selesaikan dulu sampai sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kata saya minta maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.